Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang topik kita melakukan pembongkaran kopling pada motor. Ya, melakukan pembongkaran kopling. Sebelum kita melakukan pembongkaran kopling ini, ada beberapa persiapan yang kita lakukan. Menyiapkan alat-alat atau peti-peti yang diperlukan. Itu menaikkan sepeda motor di back grip, mengikatnya sehingga dia posisi aman. Sebelum kita melakukan pembongkaran kopling, kita melepaskan stand dan pijak kaki, kemudian kita melepaskan, membuang oli. Setelah oli kita buang, kemudian langkah selanjutnya kita akan melepaskan knalpot. Knalpot ini kita lepas. Kita akan melepaskan knalpot. Knalpotnya kita lepas. Kembali, baut-bautnya kita letakkan pada meja kerja. Kita akan melepaskan kickstarter atau engkol. Kita akan lepaskan kickstarter atau engkol. Ya. Kita lepas engkol dan letakkan di meja kerja. Kemudian kita melepas bak kopling. Oke, ini bak kopling kita lepas. Ya, terlepas bak kopling dan taruhkan di meja kerja. Ya. Taruh di meja kerja. Perlahan-lahan. Ya. Ini ada pengungkitnya. Kemudian kita melepaskan pengungkit kopling. Oke, ini. Oke. Ya, bak kopling yang kita buka tadi kita letakkan pada meja kerja. Plat kopling susun. Nah, ini ada ujung yang selah yang lebar, kita masukkan. Kemudian ini platnya, masukkan lagi. Ini kemudian ini platnya lagi, kita masukkan. Ya, kemudian masukkan lagi platnya. Ini, oke juga, oke. Ayo. Ya, maka kita susun yang terakhir. Oke. Ini untuk Superbike AT25 ini ada dia menggunakan per. Ya, ini ada pernya. Oke, Win. Oke, kita masukkan rumahnya. Ini rumahnya, ini kita masukkan. Kita memasang unit kopling ke porosnya. Ya, unit kopling. Kita memasang pengunci rumah kopling, baut pengunci rumah kopling. Nah, ini kita menggunakan alat khusus, kunci khusus. Kunci kuat, ya. Kita masukkan, kita memasang per yang 6 ini, kita susun sampai 6, ya. Kita susun per ini, oke. Sekarang setelah per kita pasang, kita keraskan, kita kencangkan baut pemegang per. Ya, sampai kandas. Buat pemegang per ini kita kencangkan sampai dia kandas, kuat. Kita keraskan betul-betul baut ini. Oke. Selanjutnya kita memasang kopling sentrifugal. Kanvas kopling sentrifugal harus benar-benar pada alurnya. Kemudian plat penahan ring. Kemudian selanjutnya ini ada aturan pemasangan ring, ada outside
outside bagian luar. Ini tidak ada, berarti yang outside bagian luar. Baru kita pasangkan mur penguncinya. Yang kita kencangkan, kita kencangkan baut ini, kemudian kita kita tutupkan penahan plat pengunci bautnya tadi, M-mur-nya tadi. Oke. Kita memasang penutup kopling sentrifugal. Ya. Sentrifugal. Ini kita kuatkan. Oke. Selanjutnya kita menyusun cam plate. Nah, cam plate ini ada tanda titik. Ya, ini ada tanda titik. Ini kita paskan ke garis pada tuas as transmisi, as pemindah transmisi ini. Ini ada tanda titik, ada tanda garis. Nah, oke. Inilah dia cam plate sudah kita pasang, clutch cam plate. Ya, ini tanda titik tepat di garis. Ya, tanda titik ini tepat di garis. Setelah ini terpasang, baru kita memasang baknya. Baknya ini kita pasangkan. Ini setelah baknya, bak mesin sebelah kanan kita pasang, maka kita masuklah kita ke penyetel. Setelah bak kopling, penutup kopling ini terpasang dengan sempurna, masuklah kita dalam penyetelan kopling. Penyetelan kopling ini kita putar clutch adjuster, putar, kendorkan, putar, kemudian putar perlahan-lahan mur pengunci adjuster berlawanan jarum jam sampai ada terasa hentakan. Sampai ada terasa hentakan, putar 1/8. Oke, setelah itu kunci. Kunci clutch adjuster. Kunci clutch adjuster. Ya, kunci clutch adjuster. Ya, demikianlah cara kita memasang, membongkar pasang kopling pada sepeda motor. Sekian dan terima kasih.